Tika, Pak Surya tolongin. Ponakan saya kehilangan dompet. Berondong lu kali. Ya bukan lah. Baru-baru ini Ayu Ting Ting kembali jadi bahan perbincangan di media sosial. Bagaimana tidak? Ayu Ting Ting tampak mesra dengan berondong muda dan tampan bernama Farhan Rashid. Perlu diketahui Farhan Rashid adalah aktor muda yang sedang naik daun saat ini. Pria asal Riau kelahiran tahun 2001 ini sudah banyak sekali membintangi berbagai judul film layar lebar. Aktor yang sempat dikabarkan dekat dengan penyanyi Asila Maisa ini juga sudah dari usia dini terjun di dunia pertelevisian, namun sempat vakum karena menuntut ilmu. Banyak netizen sepakat jika Farhan Rashid sekilas mirip dengan seniornya, Jeffrey Nicole. Kembali lagi di awal pemberitaan ini beredar saat ini, Farhan Rashid kepergok berdua dan bergandengan tangan dengan janda cantik Ayu Ting Ting. Sempat Ayu Ting Ting meyakinkan bahwa Farhan Rashid adalah ponakannya. Namun Wendy Andika dan Surya berkali-kali tidak percaya akan semua itu. Bahkan mereka bertiga menduga diam-diam Farhan Rashid adalah simpanan Ayu Ting Ting. Sesekali Ayu Ting Ting pun tersenyum dan tersipu malu di hadapan Farhan Rashid. Jikapun antara Ayu Ting Ting dan Farhan Rashid disandingkan, maka mereka berdua sangat cocok. Mereka berdua sangat tampan dan cantik. Tapi semua sepertinya mustahil dikarenakan Ayu Ting Ting sudah bertunangan dengan kekasihnya Letu Muhammad Fardana. Tapi apa yang akan terjadi esok hari tak yang tahu.